Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sampun, Bakar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi syaraha sudur ahli Islam lil huda wa nakata fi qulubi ahli tughyan fala ta'an hikmata abada. Ashhadu an la ilaha illallah ilahan ahada. Fardan samada lam yattakhid sahibatan wala walada wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ma a'zamahu 'abdan wa sayyida wa akramahu aslan wa mahtida sallallahu wa sallama 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wuyuthin nada waluyuthil ida salatan wasalaman daimaini minal yawm ila an yub'asanna suhuda amma ba'd. Pertama kita tidak lupa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak nikmat-nikmat yang telah kita rasakan bersama. Ketika nikmat itu disandingkan dengan rasa syukur, maka menghasilkan menetapnya nikmat tersebut dalam kehidupan kita dan ditambahkan nikmat-nikmat yang lain yang belum kita rasakan sebelumnya. La in syakartum la azidannakum. Jika sekiranya kalian mensyukur nikmat-nikmatku, niscaya aku akan berikan tambahan nikmat kepada kalian. Itu kunci kalau kita ingin dapat nikmat. Tinggal syukur aja yang sudah ada. Orang kalau mensyukur nikmat itu, dia lisannya bergerak, hatinya bekerja, perbuatannya aksi. Hatinya bergerak dengan mempercayai, meyakini bahwasannya nikmat yang kita rasakan semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari siapapun yang lain. Lisan kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Anggota badan kita beraksi mewujudkan nikmat-nikmat yang telah kita rasakan dengan apa? Semakin menaati perintah-perintah Allah. Semakin berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bisa melaksanakan tiga perkara ini,
barulah kita bisa dikatakan asyakir, orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur tadi balasannya, nikmatnya dilanggengkan dan akan ditambahkan nikmat-nikmat yang lain. Salah satu nikmat yang paling besar, bahkan tidak ada bandingannya, tidak ada setaranya, dan nikmatnya adalah nikmat Islam. Nikmat Islam. Betapa banyak di sana saudara-saudari kita yang belum merasakan nikmatnya Islam. Dan Islam, Pak Bu, itu bukan hanya khusus orang-orang yang punya duit. Bukan khusus hanya orang-orang yang ganteng wajahnya, cantik parasnya. Bukan semata-mata mereka yang keturunan bangsawan darah biru, bukan. Tapi Islam itu memang semata-mata pilihan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Islam itu sudah ada statusnya pada baju kita, maka gunakanlah semaksimal mungkin nikmat tersebut. Jangan sampai status Islam ini dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Bu, makhluk Allah itu banyak ngapa mboten? Banyak. Ada, coba kita cek ya, kalau banyak harus ada buktinya. Ada dari kalangan manusia, ada kalangan jin, ada kalangan hewan, ada apa lagi? Tumbuhan, daratan, wah banyak sekali. Di antara banyaknya makhluk-makhluk ciptaan Allah tersebut, siapa yang paling mulia, Pak Bu? Manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar kita, kami telah muliakan anak cucu Adam, manusia. Jadi kita dari sekian makhluk-makhluk Allah, kita yang paling mulia. Taib. Sekarang di antara manusia semuanya, banyak modelnya, nombotan? Banyak. Banyak sekali. Dan yang paling mulia di antara mereka siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Maksudnya orang yang Islam, menerima ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namanya Muslim. Orang yang Islam itu yang paling mulia dibandingkan yang lain. Berarti ada yang Majusi, Yahudi, Nasrani, apapun agamanya, itu mereka di bawah derajatnya Muslim. Berarti dari situ kita termasuk hamba pilihan, di atas pilihan, obatan. Nah, saya mau tanya lagi, kita lagi berbicara tentang Islam. Apakah semua kaum Muslimin sama pada satu level? Tidak. Muslim itu banyak cabangnya, Pak. Kata Rasulullah SAW, sataftariku ummati, umat kita kan terpecah belah menjadi sekian puluh golongan, semuanya mereka masuk neraka karena tersesat di jalannya, kecuali ada satu golongan yang dimana dia ada di atas sunnahku dan sunnahnya para sahabatku. Alhamdulillah kita termasuk dari golongan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Karena betapa banyak di sana, Pak, ampun ten, wong Islam, tapinya luar biasa. Mereka terpleset, melenceng dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Contohnya gimana, Ustaz? Contohnya, ada orang Islam, dia itu menghalalkan darahnya kaum muslimin. Oh, dia darahnya halal, padahal dia muslim. Nah, dia terpleset apa, Pak? Terpleset. Darahnya muslim itu haram, Pak. Haram. Rasul bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali pakai hak, ada penyebabnya. Ada orang-orang sekelompok yang mereka menghalalkan darahnya. Berarti mereka muslim, tapi muslim di bawah derajat-derajat yang mengikuti sunnah Rasul SAW. Dan banyak sekali. Contoh lagi, ada, mohon maaf Pak, orang ngakunya muslim, tapi ini Al-Quran belum sempurna. Masih ada juz ke-31, 32, 33, 34 yang jauh lebih sempurna. Qurannya beda, Pak. Kira-kira muslimnya gimana itu? Maka dia tersesat juga.
Karena zaman Rasulullah Al-Quran cuma itu. Dari zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in, sampai kita itu Quran cuma 30 juz. Ada ternyata kelompok Islam yang tidak mengaku itu. Dan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang mereka terpleset di jalannya. Jadi alhamdulillah kita sudah jadi makhluk yang paling mulia yaitu manusia. Terus kita pilihan di antara manusia lainnya yaitu muslim. Terus kita pilihan di atas pilihan, di atas pilihan. Karena kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang senantiasa berusaha meniti jalannya para rasul, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Itu sedikit tentang gambaran nikmat yang telah kita rasakan sekarang. Maka pantaslah kita harus memperbanyak kalimat syukur alhamdulillah. Yang kedua, semoga salawat serta salam tercurahkan kepada baginda junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir kiamat. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah kita melanjutkan sekarang kajian Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita sudah bahas apa? Peristiwa yang luar biasa sebelum lahirnya baginda Rasulullah SAW. Gimana munculnya air zam-zam kembali, gimana kisahnya Abraha dan bala tentaranya. Maka sekarang kita detik-detik kita mulai berbicara tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya pasti bisa nih. Rasulullah lahirnya hari apa? Hari Senin. 100, Bu. Ada hadiahnya enggak? Enggak ada. Hari Senin. Semua para ulama telah bersepakat bahwasannya Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin. Makanya ada puasa sunnah hari Senin. Karena beliau dilahirkan pada hari itu. Beliau yang mengadakannya. Tanya lagi, Rasulullah lahir tahun berapa? Tahun gajah, Masya Allah. Asri lahir tahun apa? Tahun corona. Jadi memang peristiwa gajah yang kemarin itu jadi sejarah abadi di dunia Arab. Maka dijadikan tahun kelahiran seseorang, tahun kematian seseorang. Karena saking terkenalnya peristiwa itu. Jadi tahun gajah. Betul. Itu sepakat. Para ulama sepakat juga. Bulan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Maulud Nabi. Masya Allah. Pak, Bu, kalau jenengan ke Arab, ke Saudi, ke Mesir, ke Yaman, yang Arab-Arab itu, nanti jenengan bilang, sekarang bulan Maulud Nabi. Mereka bingung, bulan Maulud Nabi. Karena di sana nggak ada bulan Maulud Nabi, Bu. Adanya Al-Muharram, Safar, hafal no boten? Boten? Syekh Yusuf hafal? Jadi itulah. Langsung Syawal ya? Lebaran terus nih. Enggak. Di sana enggak ada bulan Maulud Nabi, Pak. Enggak ada. Maka Rabiul Awal. Kenapa kita sebutkan Maulud Nabi? Udah kita singgung di kajian pas bulan Rabiul Awal juga. Karena di situ ada hari yang dimana dilahirkan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar teringat Rabiul Awal itu bulan lahirnya Rasul, makanya dikatakan Maulud Nabi. Itu kisahnya. Tapi nanti kalau lagi haji atau lagi umroh, lagi cerita sama mereka, jangan bilang Maulud Nabi, jangan. Gak paham mereka ketawanya. Betul, beliau SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Dan ini sepakat seluruh para ulama. Rabiul Awal. Gak ada yang mengatakan lahir di bulan Muharram, di bulan Safar, di bulan Rabiul Awal, bulan akhir, di bulan Awal, di bulan Awal. Gak ada. Rabiul Awal itu sepakat. Saya mau tanya,
dari bulan Rabiul Awal tanggal berapa Rasulullah? Cakep banget ini. 100. Apa dina bunyi? Saya mau tanya nih, coba masih ingat mboten? Tanggal 12 itu disepakati oleh para ulama napa mboten? Mboten. Masih ingat nggih, Bu, yang kajian kemarin tuh? Jadi untuk tanggalnya persisnya itu tidak disepakati. Terjadi perselisihan para ulama di situ. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal sekian-sekian. Yang penting bulan Rabiul Awal. Makanya Al-Imam Ibnul Aiz Al-Hanafi dalam kitabnya Manzumah Al-Urduzah Al-Mi'iyah mengatakan Mauliduhu fi ashiril fadili rabi'in al-awwali amal fili lakinna mal mashuru thani ashrihi fi yawmin isnini tulu'a fajrihi. Kata beliau, beliau adalah ulama besar yang termasuk berpendapat bahwasannya Rasulullah dilahirkan tanggal 10 Rabi'unul Awal. Beliau termasuk. Tapi belum mengatakan lakinna mal masyhur tsani asyrihi. Akan tetapi yang terkenal itu tanggal 12. Yang masyhur di tengah kaum muslimin tanggal 12. Ala kulli hal, apapun itu pendapatnya, kita yakini bahwasanya Rasulullah lahir pada bulan Rabiul Awal. Ya, selesai. Tapi Pak Bu, saya mau tanya, Rasulullah wafat bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Tanggalnya berapa? 12. Jadi kalau kita lagi maulid Nabi merayakan kita kalau dengar kisahnya Rasulullah meninggal itu kita nangis, Bu. Para sahabat itu setelah diumumkannya telah meninggal dunia Rasulullah, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Kalau masih ada yang menyebarkan berita-berita tersebut, Umar langsung berdiri di atas tempat yang tinggi. Siapa yang berani-berani ngomong Muhammad sudah mati, tak penggal lehernya. Rasulullah nggak mati. Rasulullah sekarang itu sedang seperti Nabi Musa alaihissalam, lagi ada perjanjian sama Allah bertemu. Nanti kembali lagi ke sini. Enggak ada yang boleh bilang Rasulullah meninggal dunia, tak penggal lehernya. Para sahabat takut juga, ini Umar memang enggak pernah basa-basi. Kenapa belum ngomong seperti itu? Saking enggak bisa menerimanya berita wafatnya Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin dia adalah orang yang membebaskan kita dari kebinasaan, dari baju kekufuran, yang kita mau masuk ke jurang kebinasaan, beliau yang menaling kita, menyelamatkan kita. Beliau yang selalu senantiasa berhadari sama kita. Wah, jadi para sahabat nggak terima. Nggak, apa namanya? Apa namanya ya? Iyalah, bahasanya jenengan bisa ditinggalkan kekasih jenengan, Bu. Gimana perasaannya? Luar biasa kan, sampai para sahabat itu nggak berani ngomong lagi karena takut Umar. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, beliau langsung datang kepada masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW dan dilihat benar Rasulullah meninggal dunia. Langsung beliau keluar menuju rumahnya, keluar rumah, dan dia mengatakan, Umar duduk. Dia mengatakan kepada manusia, wahai para sahabat, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya Muhammad sudah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itulah zat yang maha hidup, tidak akan mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immat aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Belum membacakan ayat, tidaklah Nabi Muhammad kecuali seperti rasul-rasul yang sebelum kita. Mereka meninggal dunia, Rasul meninggal dunia. Apakah ketika Muhammad sudah mati, sudah wafat, kalian langsung murtad semuanya?
Pada saat itu semuanya langsung menangis. Umar pun langsung terjatuh ke tanah. Mereka mengatakan seakan-akan kita itu baru mendengarkan ayat ini sekarang. Saking sayang kepada Rasulullah, enggak terimanya Rasul meninggal dunia, lupa dengan ayat ini, Bu. Jadi, Masya Allah ya. Makanya nanti kalau udah terakhir kisahnya itu, beliau itu cerita wafatnya luar biasa. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Karena kita sayang sama beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang lagi berbicara tentang kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang masih ingat nasabnya Rasulullah? Abdurrahman? Abdurrahman? Yusuf? Tafadhal Yusuf. Irfa' sawtaka. Yang keras. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Muttalib ibn Muttalib ibn Muttalib ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fir ibn Malik ibn Nadir ibn Kinana ibn Huzaymah Mudrikah ibn Iyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Hajjan. Masya Allah, mumtaz ya Syekh Yusuf. Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Nah, itu nasabnya sampai kakek ke-22 dan Adnan ini keturunan Nabi Ismail alaihi assalam, putra Nabi Ibrahim alaihi assalam. Itu nasabnya. Baik, sekarang kita berbicara tentang lahir Rasulullah SAW. Sudah selesai ya. Beliau lahir bulan Rabiul Awal, tanggalnya 12 yang terkenal di antara kita, tahun Gajah. Tahun Gajah artinya dia lahir pada peristiwa yang Gajah kemarin, Abraha itu. Siapa pertama kali yang menyusui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Namanya Suwaibah. Namanya siapa? Suwaibah. Udah pintar semuanya ya, Masya Allah. Suwaibah ini dulu budaknya pamannya. Namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini terkenal baik, nopo buruk? Buruk. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Jadi sampai dikekalkan dalam Al-Quran tentang celakanya Abu Lahab itu, karena dia pamannya, tapi paman yang geblek gitu. Dia provokasi kepada orang-orang yang menentang dakwah Islam untuk semakin menghajar keponakannya sendiri. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memanggil keluarga besarnya ke sebuah bukit, beliau mendakwahkan Islam. Pertama kali yang menentang itu pamannya Abu Lahab. Makanya turunnya ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Istrinya juga membantu, membantu programnya suaminya yang bejat itu. Wa muratuhu hammalatul hatab, kekal juga di Al-Quran celakanya. Ketika anaknya Abu Lahab masuk Islam, ayo itu gimana nih para sahabat? Ketika anaknya masuk Islam, kalau lagi sholat Pak Bu, nggak ada satu yang berani baca surat ini. Kenapa? Nyinggung anaknya, kasihan. Kita sebagai anak Bu, sebejat-bejatnya bapak kita, ibu kita, kita itu nggak terima kalau ada yang mencaci maki orang tua kita. Gino apa mboten? Sebejat-bejatnya orang tua kita, kita itu nggak tega. Ada yang berani mencaci maki, menghina. Maka para sahabat nggak ada yang berani. Kalau ada anaknya baca surat ini, nggak ada yang berani. Abu Lahab ini senang ketika terdengar keponakannya lahir. Maka Suwaibah ini disuruh menyusui keponakannya. Senangnya itu. Karena di orang Arab, Bu, itu semakin senang kalau banyak kerabat. Banyak anak semakin senang mereka. Nggak malu, semakin senang. Misalnya, saya dapat kabar keponakan saya lahir, maka saya berikan mobil Mercedes hadiah untuk keponakan saya. Gitu di sana. Di sini budaknya di Rusun. Itu Suwaibah. Yang setelah Suwaibah namanya siapa? Yang ini terkenal Halimatu As-Sa'diyah. Halimah. Halimah. Dan cerita Halimah itu lucu, Pak Bu. Dia pernah dengar nggak, mboten? Belum. Ya udah, kita bacakan sekarang nggih. Cerita Halimah. Berapa menit lagi isyanya, Pak? Ampun, Den. Seperempat. Oke, okay. Insya Allah selesai kisahnya Halimah.
Saya bacakan, langsung saya terangkan saja. Yeah. Jadi Halimah ini, Halimah As-Sa'diyah ini, beliau perempuan yang menyusui Rasulullah SAW karena terpaksa. Karena terpaksa. Sama sekali enggak ingin menyusui Rasulullah pertama kali lihat, enggak mau. Kenapa ceritanya? Jadi ceritanya seperti ini. Halimah ini, dia itu orang deso. Wong deso. Nah, ibaratnya wong memangir jola. Wassalam, kita deso nggih. Apa kota? Deso. Alhamdulillah saya termasuk orang yang senang hidup di desa. Alhamdulillah. Makanya saya enggak mau pindah dari desa. Karena di desa itu masyarakatnya seperti janji dengan main wapik. Di kota, buru-buru disapa, lolo gue-gue, nah, di kota itu. Di desa itu banyak manfaatnya, Masya Allah. Tapi saya nggak tahu kenapa orang-orang desa itu pada malu kalau ngomong saya wong deso. Dan pada pengen hijrah ke kota, saya bingung kenapa. Saya aja yang mau disuruh di kota, saya nggak mau, saya pengen lari ke desa. Saya nggak tahu kenapa. Tapi ala kulial, itulah orang beda-beda Pak Bungi, tapi saya termasuk yang suka di desa. Halimah ini adalah wong deso. Dia namanya perempuan sama grombiolanya itu sudah biasa jual jasa menyusui. Itu enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Mereka mau cari bayi yang siap disusui. Biar dapat apa? Biar dapat upah, gaji. Mau itu apa-apa? Tapi ada konsekuensinya, Bu. Kalau jenengan dan nyusui bayinya fulan, maka ini jadi mahram. Jadi mahram karena persusuan tadi. Nah, makanya kalau di desa hati-hati nih. Kalau lagi main sama temennya sih tak susah lagi nangis. Nah, kalau dan nyusuin enggak apa-apa, tapi catat. Fulan bin fulan tak pernah nyusu ke saya 5 kali misal. Dicatat, Bu. Jangan sampai kedepannya dia malah nikah sama anak jenengan, enggak boleh. Itu ada konsekuensinya, maka ditulis nih, ditulis. Jadi mereka ini kebiasaannya apa? Jual jasa menyusui anak. Lah wong deso mau menyusui anaknya wong deso, kira-kira gajinya banyak enggak, mboten? Sedikit. Akhirnya mereka hijrah ke kota hanya demi mencari anak, karena di kota itu biasanya kan duitnya banyak, ya kan? Wong tua juga pada butuh orang yang menyusui. Akhirnya mereka berbondong-bondong, Halimah termasuk dengan teman-temannya ini ke kota Mekah. Di perjalanan Halimah dan suaminya adalah orang yang paling kesusahan dari segi apa? Tunggangannya. Yang lain mungkin pakai motor Revo, motor ini yang kenceng itu kan, dia pakai motor 75 zaman Bien itu, yang gak kuat jarak jauh. Nah, dulu pakai onta motornya, Bu. Jadi ontanya ini udah Masya Allah, udah ya gak layak pakai lah, udah gak layak pakai. Dan ketika malam-malam anaknya itu nangis terus dan gak bisa tidur. Kenapa? Susunya gak ada, udah habis. Kalau lagi jalan paling terlambat ontanya. Terus ya mereka kelaparan, pokoknya susah payah. Sampai teman-temannya itu nungguin terus, mogok terus lah motornya. Singkat cerita, sampailah mereka di kota Mekah. Langsunglah nyari siapa yang mau di susui anaknya. Teman-temannya ternyata dapat semuanya udah. Dan gak ada satu pun di antara mereka, termasuk Halimah, ketika ditawarkan Muhammad, gak mau mereka. Gak ada yang mau mereka. Gak ada satu pun yang mau. Kenapa? Karena mereka tahu ternyata Muhammad ini bapaknya udah meninggal. Nah, kalau udah meninggal, kira-kira gajinya dikit, mboten? Dikit. Gak mau saya ya. Gak ada yang mau. Tinggal Halimah yang gak mendapatkan bayi yang disusui.
dan bayinya tinggal Muhammad, anak yatim ini. Terus dia mengatakan, saya malu lah kalau ke desa nggak bawa hasil, teman-teman saya udah pada bayi semuanya, udahlah saya bawa aja inilah daripada nggak dapet. Nggak ada kayu, rotan pun jadi. Itu daripada nggak dapet apa-apa. Akhirnya udah terpaksa lah saya ngambil. Pas ngambil Pak Bu, Masya Allah. Ya pegang bayinya, pas sudah mau kumpul-kumpul sama temennya mau pulang, ternyata Pak Bu, Masya Allah, susunya langsung berisi. Anaknya nyusu kenyang, Muhammad nyusu kenyang, masih mantap. Tunggangannya yang mogok-mogok terus paling cepat. Sampai kalau jalan itu selalu balap temennya, enggak ada yang ngalahkan kayak Valentina Rossi. Sampai temennya bilang, Halimah, ini kendaraan yang tadi yang dibawa itu. Iya, luar biasa. Sampai di rumah itu ketika musim paceklik, semua kambing ya kayak gitu nggak dapat rumput, semua peliharaannya Halimah dapat semuanya. Wah, pokoknya keren lah. Ini ada hadisnya, kita baca gipungi sedikit aja. Oke, okay. Ini bagus dari hadisnya ini. Tadi kisah singkatnya aja. Ini hadisnya panjang banget, satu halaman lebih. Dua halaman, satu lembar. Nah, singkat-singkat aja lah. Tapi kalau nggak baca hadis kurang mantem gitu. Kalau dibaca takutnya habis waktu. Sebentar, saya ini aja, tak cek. Udah, baca aja lah. Eman-eman kalau nggak dibaca. Saya baca dari lanjutan yang tadi aja. Jadi Halimah ini menyusui Rasulullah karena terpaksa. Ketika pas mau ke Mekah, kendaraannya bermasalah, anaknya masalah, susunya yang dia miliki masalah, masalah semuanya lah. Dia orang paling masalah itu. Setelah mendapatkan Rasulullah SAW, langsung terjadilah apa yang terjadi. Susunya penuh, ontanya cepat, apa namanya, larinya, sampai para teman-temannya pun kaget, penasaran. Nah, akhirnya sampailah di rumah. Ini singkatnya. Singkatnya sudah di rumah. Setelah di rumah, ternyata setiap ada baginda Rasulullah SAW di rumahnya, dia mendapatkan keberkahan-keberkahan dan kebaikan yang sangat di luar nalar. Dan diakui sendiri. Banyak sekali para pengembala di desanya itu, kalau melepaskan kambingnya karena musim paceklik itu pulang masih lapar, kecuali kambing-kambing Halimah itu dilepas keadaan lapar, pulang-pulang udah kenyang semuanya. Kalau kambing kenyang, kira-kira susunya bagus nggak buatan? Bagus. Diperah banyak nggak buatan? Banyak. Kenyang. Akhirnya ya hanya punya Halimah itu. Mereka pun sampai mengatakan, luar biasa ini kambing-kambingnya Halimah itu. Luar biasa. Karena nggak seperti punya mereka itu. Yang pulang masih lapar dengan keadaan pecelik tadi. Dan Rasulullah SAW pertumbuhannya, وَكَانَ يَشُبُّ شَبَابًا مَا يَشُبُّهُ أَحَدٌ مِنَ الْغِلْمَنِ. Rasulullah pertumbuhannya itu melebihi pertumbuhan anak-anak pada normalnya. Kalau anak biasa setahun bisa berangkang misal, Rasulullah itu udah bisa lari. Jadi cepet banget itu Rasulullah SAW. Jadi kira-kira susah nombatan ngurusnya? Gak susah. Yasubbu fil yaumi syababas sanah. Bahkan dikatakan satu hari saja umur Rasulullah bertambah itu seperti satu tahun normalnya anak biasa. Ini untuk apa namanya, permisalan saking cepatnya perkembangan pertumbuhan beliau. Setelah
Falamma istakmala sanatain aqdamnahu Makkah. Setelah beliau mencapai titik umur 2 tahun, 2 tahun ini wayahe disapi napa mboten? Nggih. Ketika sudah 2 tahun, dibawalah Rasulullah ke kota Mekah lagi. Karena sudah selesai masa kontraknya. Rasulullah sudah selesai. Ana wa abu, saya dan istri saya. Suami saya, kita bawa bareng-bareng. Wallahi la nufarikuhu abadan wa nahnu nastati'. Kita itu sebenarnya enggak pengin berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya, selama kita mampu mengusahakan itu. Setelah kita sampai ke kota Mekah dan kita berjumpa dengan ibunya, ibunya namanya siapa? Khadijah? Aminah. Kalau Khadijah siapa? Istrinya. Jangan kelewat nggih. Ketika berjumpa dengan ibunya itu Aminah, beliau mengatakan apa? Wallahi ma ra'aina sabiyan qat a'zama barakatan minhu. Demi Allah, kami tidak pernah melihat sama sekali satupun anak kecil yang lebih besar keberkahannya daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa arti berkah? Berkah itu banyak kebaikan. Jadi kita kecipratan terus itu. Kecipratan terus. Beliau mengatakan enggak ada anak yang lebih berkah daripada anak ini. Faraja'na bihi. Akhirnya nego. Pokoknya wahai ibunya Rasulullah, bukan Rasulullah, pun bahasa belum jadi Rasul, wahai ibunya Muhammad, tolong dong kasih waktu kita lagi untuk sama anak ini. Pokoknya kita kecanduan lah sama anak ini. Karena keberkahan kita dapat itu terus selama ada ananda ini di rumah. Pokoknya dipak, dinego sampai ibunya enggak tega, udahlah bawa lagi sana. Akhirnya Halimah dan suaminya kembali lagi ke desanya dan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqamna ashhuran thalatha aw arba'. Setelah 3 bulan atau 4 bulan di rumah, setelah itu Rasulullah SAW itu lagi bermain dengan saudara-saudara persusuannya. Ya, tadi saya bilang kalau ada anak yang nyusu sama kita, maka dia jadi saudaranya anak-anak kita. Gak boleh nikah sama dia dan sebagainya. Ibu-ibu nih. Mereka lagi bermain namanya anak-anak di belakang rumah. Tiba-tiba satu anak dari Halimah itu datang kepada Halimah. Umi, Umi, ibu-ibu, ini ada yang terjadi kepada Muhammad. Dia itu didatangi 2 laki-laki. Jadi ketika anak kecil pada mainan di belakang rumah, tiba-tiba itu ada 2 orang laki-laki besar datang kepada Muhammad. Pakai baju warnanya putih. Langsung mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan dibaringkan. Terus dibelah apanya? Perutnya. Fa syaqqa batnahu, dibelah perutnya. Terus ketika Halimah dan suaminya mendapatkan kabar dari anaknya seperti itu, langsung takut kan? Aduh. Coba kau jangan bu dikabari sama anak-anak, bu tadi anaknya jenengan dibawa sama penculik, itu kan bahaya. Dan terjadi dia kaget, langsung mereka mendatangi tempat bermainnya anak-anak itu. Pas datang ya udah berdiri, ternyata 2 orang laki-laki tadi itu mengambil di dadanya itu jantungnya itu kan dibersihkan. Karena bawa 10 loyang air dari surga punya kayak inilah, dibersihkan benar-benar hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran, dan kata mereka berdua ini itu apa bagiannya setan, biar setan enggak bisa mengelabui Rasulullah SAW. Dibersihkan semuanya sampai masih ada bekas setannya Rasulullah SAW, ditutup lagi, dijahit lagi. Nah, setelah Halimah mendengar kabar itu dan mendapati Rasulullah pas dilihat lagi pucat banget, baru dioperasi seperti itulah. Dia kaget terjadi apa-apa sama anaknya orang lain ini. Maka sebelum terjadi apa-apa, langsung beliau sama suaminya segera mungkin bawa Muhammad lagi ke kota Mekah dan melapor kepada ibunya
Ibu sudah cukup nih, sudah selesai lah insya Allah lah. Ibunya kaget tuh, kemarin ngeyel-ngeyel, neko-neko, mau ditarik-tarik. Sekarang tiba-tiba belum lama dikembalikan lagi, ada apa? Enggak mau ngaku, takut bu, pak, takut. Hanya dipaksa sama ibunya, dipaksa-paksa. Kenapa? Pasti ada sesuatu terjadi sama anak saya. Akhirnya mereka berdua ceritalah apa yang terjadi kepada anaknya dan apa respon dari ibunya, yaitu Aminah. Beliau mengatakan, "Kalla, wallahi la yasna'allahu dhalika bihi inna labni libni sya'nan." Saya yakin Allah tidak ingin keburukan kepada anak saya. Sesungguhnya anakku itu memiliki kedudukan yang sangat mulia, kata Aminah. Belum mengatakan, tak kasih kabar ya kalian berdua, wahai Halimah dan suaminya. Inni hamaltu bihi, saya yang mengandung Muhammad. Fawallahi ma hamaltu hamlan qad kana khaufa alayya minhu. Tidak pernah aku hamil seorang bayi lebih ringan daripada ketika aku mengandung Rasulullah Muhammad SAW. Pada umumnya istri kan kalau hamil berat nih Pak Bungi. Ketika mengandung Muhammad enggak merasa keberatan. Wala aisyaru minhu, dan tidak ada yang lebih mudah mengandung seorang anak bayi daripada mudahnya mengandung Rasulullah SAW. Terus ketika lahir, summa kemudian uri itu aku diperlihatkan, hina hamaltuhu kharaja minni nurun adha'a minhu a'naqal ibil bibasra. Ketika aku lahir itu keluar dariku cahaya yang menerangi istana-istana di Basra sana. Ketika beliau hamil. Summa wada'tuhu hina wada'tuhu fa wallahi ma waqa'a kama yaqul sibyan laqad waqa'a mutamidan bi yadayhi ilal ardi rafi'an ra'sihi lis-sama'i fad'a'u ankum ma baqa'tu wa qawm talaqo. Wang taliqo. Ketika lahir Rasulullah SAW itu langsung bersendehan dengan tangannya, mengangkat kepalanya ke langit. Jadi tidak seperti bayi biasa. Kalau bayi biasa kan lahir oe-oe apa langsung melumah seperti itu. Tapi ketika aku melahirkan Muhammad ini enggak seperti itu, dan itu ciri-ciri bahasanya anakku itu akan menjadi orang yang memiliki kedudukan sangat tinggi. Ala kulli hal, intinya jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan disusui oleh Suwaibah pertama, yang kedua Halimah, dan beliau dari pertama kali lahirnya sudah memunculkan tanda-tanda kebesaran dan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak versi-versi hadisnya, tapi kita baca satu hadis ini aja. Tapi ala kulli hal, beliau adalah orang yang paling banyak mendatangkan keberkahan bagi keluarganya, bagi pengikutnya, bagi siapapun yang selalu berinteraksi dengan beliau. Maka mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umatnya, yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau, kecipratan berkahnya di dunia dan di akhirat, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar nanti, yang mana semua orang membutuhkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan syafaat tersebut kita akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji dan manfaat menambahkan iman ketakwaan dalam diri kita. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.